Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama saya, si teknisi desa. Gimana kabar sobat semua? Baik-baik saja ya. Oke, ini saya akan menjawab request ya, yang menanyakan Bang Tekso, untuk teknisi pemula itu stok-stok spare part tuh yang wajib dipunya apa saja. Jadi itu semua tergantung ya, tergantung kita, tergantung kebutuhan sebuah konter. Artinya, jika saya konternya berada di daerah pedesaan, umumnya ya HP-HP seperti ini, Nokia gitu ya, Samsung, untuk yang di kelas-kelas Xiaomi, Realme, hingga ke updatean terbaru mungkin jarang ya. Jadi stok apa yang wajib kita punya untuk pemula itu ya kondisikan di daerah masing-masing ya. Namun saya akan tunjukkan stok apa yang saya punya, itu mudah-mudahan bisa menjadi titik ukur ya untuk sobat semua yang baru memulai di usaha servis HP. Jadi sebetulnya poin penting ya, Nokia itu harus punya ya, seperti ini Nokia. Nah ini saya dapat servisan juga seperti ini. Ini apa ini, servisan ganti LCD. Ganti LCD apa ganti apa ya? Ya ganti LCD 50.000. Nah, ini contohnya nih. Ini ya harus punya ya kita LCD seperti ini. Jadi kondisikan di daerah masing-masing. Kalau di kota mungkin sudah jarang Nokia ya, tidak perlu ya. Sebelum kita tengok apa stok yang saya punya, kita tengok dulu ya betapa mempesonanya meja saya. Wah, ini saya itu kadang ya udah saya bersihkan masih tetap seperti ini, berantakan banget. Saya itu kadang pusing ya melihatnya, berantakan banget. Oke, kita langsung saja ya, kita lihat di stok pertama itu saya punya itu ya sederhana saja. Wah, ini rokok sampai numpuk-numpuk. Wah, ini tempatnya aja sampai seperti ini. Ini jangan ditiru ya, betapa kotornya tempat saya. Nah, ini simpel ya. Saya karena di pedesaan, saya punya ya LCD seperti khususnya di Nokia. Yang wajib punya itu LCD C1 seperti ini. Ini wajib punya ya, karena sering ini banyak Nokia C1, Nokia 1000, Nokia 100, 101, banyak sekali ini persamaannya. Nokia ini harus punya ya LCD untuk pemula stoknya. Lalu yang kedua, ini LCD ya paling enggak satu punya ya, 2330. Lalu yang terbaru Nokia 105, LCD-nya modelnya kayak gini, agak gede. Harus punya juga. Lalu ini, nah ini LCD yang tadi ya. Ini yang kasusnya tadi ini. Ini kasusnya buat seperti Nokia model-model begini, LCD-nya ini ya. LCD 1202. Ini wajib punya ini. Ini paling harganya ya 10.000an. Lalu 105 yang new harus punya. Itu saja yang paling penting ya. Ini masih sama. Lalu Nokia 1661. Ini agak panjang dari C1. Kalau C1 itu kan pendek ya. Ini contoh C1, Nokia C1 pendek. Nah ini yang panjangnya harus punya. Ini banyak sekali juga untuk Nokia 1800, Nokia 1661. Nah ini ya untuk harga berbeda-beda tiap daerah. Ini saya dapat harga 21. Jadi ya minimal 2 biji lah, 2 biji punya. Yang begini punya 2 biji. Lalu yang ini sering banget di tempat saya, tergantung kebutuhan ya, daerah masing-masing ini saya seminggu bisa habis 5 biasanya. Nah, kemasan LCD-nya kayak gini C1 ya.
itu saja yang wajib punya ya sementara, nggak perlu banyak-banyak. Untuk LCD yang lain menyusul misalnya, ya kan ditinggal ya, nanti terus lalu cari di spare part-an. Oke, ini simpelnya seperti ini yang saya punya, semua tergantung kebutuhannya. Ini yang kepo sama stok saya itu sebetulnya sederhana, nggak perlu muluk-muluk. Apa yang dibutuhkan, apa yang susah dicari, ya dicari di toko spare part. Lalu saya punya lagi yang wajib itu. Ini LCD. LCD ini Galaxy Samsung J100 bisa, Z200 bisa. Yang universal saja kita cari. Samsung J1 seperti ini kita punya. Lalu nah ini touchscreen Samsung J1 itu harus punya, Samsung V harus punya ya, paling enggak satu-satu ya. Untuk Samsung rata-rata itu ya yang sering dijumpai, Samsung Galaxy V, Vivo paling enggak satu-satu punya ya. Untuk Vivo, Oppo, nah ini untuk Oppo, Oppo Joy, Oppo R831, Neo 5, Neo 7. Nah, ini Samsung untuk Yong 2 yang sering-sering saja. Kondisi wajib punya itu yang Samsung yang versinya itu Galaxy V ke bawah, Yong 2, Samsung J100 itu sering banget. Grand Neo sering banget. Kalau Advance ya seperti ini, S5e seperti ini. Tapi Advance saya jarang ya. Kalau Advance untuk kelas Android seperti ini saya jarang punya. Saya hanya yang penting saja S5e paling enggak satu ya. Untuk kasus-kasus yang enggak bisa ditinggal harus ditunggu. R831 Smart Brand ini ya enggak wajib. Ini stok-stok yang sering dijumpai ya, kita bisa menganalisa sesuai kebutuhan ya. Bahkan saya LCD pun hanya stok satu saja, karena saya memang sesuaiin dengan kebutuhan saja. Putaran servis itu bisa membentuk analisa kita apa yang harus kita butuhkan, stok yang tersedia. Kalau saya kan di desa jadi kadang ditinggal ya. Nah, lalu yang wajib punya lagi itu urusan tablet ya. Tablet itu sangat kalau di tempat saya beda mungkin di tempat lain ya. Ini Samsung 7272. Ini masih Samsung J1. Lalu PM begini yang sering banget. IC power ya. IC power untuk PM8940. Lalu untuk 4A kita siapkan satu-satu. Nah, ini masih touchscreen. Nah, untuk tablet ini saya sarankan wajib punya ya. Asus, begitu pula Asus. Satu-satu enggak masalah. Nah, ini tablet-tablet ini yang sering banget. Advan ya. Koleksi Advan punya. I7A ini sering banget, I7A. E1C. S7C ini sering banget ya. Lumayan ya. Biasanya penggantian touchscreen 150-an. AT1G. Beli saja satu-satu. Lewat online lebih murah ya. Ada yang lewat online lebih murah harganya. Enggak sampai 40K kalau enggak salah. Lalu konektor charge seperti ini yang universal cari, atau yang untuk Samsung ya. Sebetulnya simpel saja. Kalau untuk fleksibel begini saya jarang nyetok ya. 1-2 saja. Apa kasusnya baru saya carikan. Jadi ini gambarannya ya, gambarannya untuk pemula stok apa yang harus atau wajib dipunya ya, minimal yang harus ada.
gambarannya seperti itu. Nah, ini counter saya ini berantakan ya, mohon maaf. Ketinggalan. Nah, ini mic kabel Cina. Mic kabel Cina ini sangat dibutuhkan ya, di semua universal mic bisa kita harus punya ini. Ini murah sekali ya. Seperti toge. Seperti cambah. Harganya seperti cambah. Oke. Yang ngepoin stok apa? Yaitu yang saya punya, simple dan sedikit. Karena saya memang kebutuhan di counter saya seperti ini. Dan inilah keadaan meja saya, sungguh memalukan. Oke. Ini terima kasih, mudah-mudahan bisa memberi informasi ya. Sampai jumpa. Salam Tekso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.